Kecelakaan kerja ini terjadi saat kedua korban melakukan pembongkaran rumah warga yang tergusur proyek revitalisasi Benteng Keraton. Saat tengah membongkar pintu dan jendela, atap rumah mendadak ambruk hingga akhirnya menimpa keduanya. Satu pekerja berhasil diselamatkan dalam kondisi luka-luka. Namun seorang korban lainnya tewas di lokasi kejadian karena tak kuat menahan beban yang menimpanya. Nah, kami memang datang di awal itu dengan mobil pemadam kebakaran karena memang laporannya kebakaran. Setelahnya kemudian kita kirimkan lagi untuk kendaraan evakuasi dalam rangka membantu dari tim yang lain untuk evakuasi terhadap. Akibat peristiwa ini, pembongkaran rumah warga di area proyek revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta terpaksa dihentikan sementara. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta.